Datang tiga orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Ja'u ila sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fasalu an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Perhatikan kalimatnya. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah dipertanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi itu. Panjang dan bagusnya. Jangan ditanya, diterangkan. Yusalli arba'an tsumma arba'an tsumma talasan. Nih memang cuma 4-4-3. Kalau di rumah saya 4-4-3. Di Sayyidah Maimunah 2-2-2-2-2 ujungnya 1. Nanti ada lagi di tempat lain beda lagi. Di tempat saya 4-4-3. Cuma jangan ditanya bagus dan panjangnya. Penasaran besoknya diikutin. Seperti sering saya kisahkan kisah ini. Begitu diikuti kata Hudzaifah, betul kata Sayyidah Aisyah. Gak usah ditanya. Bacaannya indah. Begitu berhenti di ayat doa, berhenti doa dulu. Begitu sampai di ayat surga, mohon supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, lama berlindung supaya umat masuk neraka. Tak terasa olehku ternyata Nabi ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun pengen lihat bagaimana rasanya. Besoknya ikut lagi di belakang Nabi sholat. Kemudian sampai di ayat ke-100 itu aku duga akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai 286 ayat. Tapi nikmat. Mungkin sekarang saatnya ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Mungkin sekarang saatnya ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah itu beliau ruku. Ruku. Besoknya semua tidak ikut lagi. Tapi kata Ibnu Mas'ud, bukan karena capeknya, karena indah, enggak terasa. Mau seluruh Quran dibacakan pun enak aja salatnya. Cuman aku itu sering menebak di posisi mana beliau akan ruku supaya bisa aku amalkan di kemudian hari. Jadi begitu merasa akan ruku, enggak jadi. Merasa akan ruku enggak jadi. Aku khawatir terganggu khusyukku karena perilakuku sendiri. Maka besok aku berpisah, tapi aku punya kesimpulan, sholatnya lama dan tenang. Itu biasa, kata Sayyidah Aisyah, itu masih biasa. Saya bangun, ngelihat Nabi kaki bengkak. Sholat belum tuntas, kaki udah bengkak. Begitu salam, kata beliau, sambil suasana luar biasa. Harunya seorang istri merasakan suami demikian, kata Sayyidah Aisyah, lima kata. Alam takun madmunan, alam takun maksuman. Ya Rasulullah, Anda kan dijamin surga. Dosa itu sudah diampuni, dijaga dari maksiat. Kenapa masih begini? Sholat sampai bengkak kakinya. Beliau santai aja bicaranya. Afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepadaku itu? Aku tuh cuma hamba abdan. Apa enggak boleh aku mensyukuri nikmat ini? Allahu Akbar. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari maksiat, sholat tahajud, rakaat pertama, kaki bengkak. Ada umatnya surga belum jelas, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun rakaat pertama, mata bengkak. Ya Allah.